Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Yama Ujang. Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezeki serta dilancarkan segala usaha. Sekarang saya akan menyetek daun yang sudah tua ya. Karena kan ini sudah rimbun, jadi ini tidak bisa turun begini. Nah, ini kalau daunnya banyak bisa tidak turun begini. Tonton terus videonya sampai selesai dan jangan lupa di komen, like, share dan subscribe. Kita lanjut pekerjaannya, kita akan cek daun yang sudah tuanya. Nah, seperti ini. Kita buat daun yang sudah tuanya. Dan array yang merambat ke sini tuh. Keluar, kita lemparkan ke dalam. Nah, seperti ini. Tonton terus videonya sampai selesai. Ini ada belalang. Ini belalang lagi makan nih. Nah, ini bekas dimakannya nih. Nah, ini bekas dimakan oleh belalang. Biarkan saja hidup. Dia lagi makan. Dihabiskan.
Nah, ini daun yang tua bisa menutupi pertumbuhan ini. Ini labunya di atas. Labunya di atas. Jadi kita bersihkan yang ini. Nah, kita potong. Jadi ini bisa keluar. Nah, ini. Nah, labunya di atas. Ini bisa menghalangi masuknya matahari ke dalam pertumbuhan labunya. Nah, ini banyak daun yang sudah tua. Kita buang supaya matahari bisa masuk. Oke. Nah, begini. Nah, ini harus kita ke atas. Nah, ini pohon jeruk, itu pohon manggis, di bawahnya itu sungai, itu di bawah sungai. Ini pohon manggis. Nah, ini pohon manggis, kita cari dulu manggisnya apa sudah ada yang matang. Nah, ini manggis nih udah. Ini pohon manggisnya nih, namun belum matang. Namun masih mentah, belum bisa dimakan karena keras kulitnya dan rasanya agak pahit. Ini manggis. Kita lanjut lagi lihat kebun labunya. Kita bersihkan lagi nih daun yang sudah tuanya. Ini daun yang sudah tua kita potong pakai gunting supaya ini masuk cahaya mataharinya ke labu yang kecilnya supaya pertumbuhannya ini ada bunga. Nah, ini bibitnya nih. Ini tutupan dengan daun yang tua. Kita tutup, kita gunting saja supaya sinaran matahari. Nah, jadi matahari bisa masuk. Nah, kita lanjut lagi nih. Ini daun yang sudah kering-kering. Nah, ini daunnya sudah kering. Nah, banyak tuh bunga-bunganya nih. Nah, ini tuh, ini sudah ketutupan nih tuh. Jadi kita ininya yang menutupinya kita potong saja. Ya, potong, ini potong, ini potong. Nah, ini potong jauh. Jadi ini bunganya bisa terlihat dan tersinari oleh matahari. Nah, kita lanjut lagi. Ini daun yang sudah tua nih. Nah, ini bunganya nih. Ini bunganya ditutupi oleh daun. Kita potong saja daunnya.
yang menghalanginya tutup saja, buka, potong saja, buang. Tuh, jadi kelihatan tuh. Nah ini bunganya nih. Nah, kita potong aja ini, yang menghalangi potong saja. Nah itu bunga labunya sudah kelihatan. Nah jadi ini yang masih kecil, ini banyak bunganya nih. Ini bunganya. Nah ini tertutupi oleh daun yang tua. Kita buang saja daunnya. Nih. Nah tuh jadi kelihatan. Nah ini bunganya nih. Lihat ini di atas nih, tuh. Nah ini bunga-bunganya nih, berbi-berbinya ya sudah tumbuh. Nah tuh. Nah ini padat ini daunnya, kita potong. Oh maaf batuk. Buang saja yang daun yang sudah tuanya. Nah seperti begini, ini nggak apa-apa dipotong, nanti juga akan tumbuh lagi yang baru. Nah di sini juga nih ada yang masih kecil nih. Nah seperti ini. Ini tertutupi oleh daun yang kita buang saja daun. Jadi kelihatan dan tersinari oleh matahari. Nah, ini banyak bunga-bunganya nih yang akan tumbuh menjadi buah labu. Potong saja yang menghalangi. Sekarang sudah kelihatan nih. Ini pohon yang tengah viral nih. Ini namanya pohon aswag. Nah ini bunganya nih. Ini bunganya sahabat. Pohon yang tadi saya bersihkan. Nah, ini ada yang sudah agak besar. Ini bunga-bunganya. Ini bunganya.
atas. Sampai sini dulu videonya. Ntar saya sambung lagi. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Saya tunggu komenannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.